MNC Group melalui MNC Life memberikan vaksin influenza gratis pada 1.000 karyawannya. Program ini akan rutin dilakukan untuk memberikan edukasi kesehatan bagi karyawan MNC Group. MNC Group melalui MNC Life memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada 1.000 karyawannya. Dengan menggandeng Rumah Sakit Harapan Bunda, MNC Life memberikan vaksin influenza gratis. Direktur MNC Life Lili Samsudin mengatakan, selain vaksin influenza, MNC Life juga memberikan pelayanan pengecekan kesehatan dan talk show kesehatan. Karyawan bisa berkonsultasi secara langsung dengan dokter. Diharapkan karyawan MNC Group bisa lebih menjaga kesehatannya dan menjalankan pola hidup sehat. Oke, hari ini kita mengadakan acara MNC Sehat bersama MNC Life. Jadi acara ini diberikan free, gratis untuk nasabah-nasabah atau memang pemegang polisnya, grup health-nya MNC Life gitu. Jadi hari ini kita selain ada vaksin influenza dan pemeriksaan kesehatan, ada juga diberikan talk show. Dan talk show ini lebih ke health talk yang menjelaskan bagaimana cara hidup sehat. Karena setiap tahun memang sudah banyak ya perusahaan yang semakin sadar untuk memvaksin influenza karyawannya, karena ternyata data dari Persatuan Dokter Penyakit Dalam itu mengatakan bahwa 10-12% itu karyawan izin sakit yang sehari, dua hari, tapi sampai 10-12% setiap tahunnya. Dan dengan vaksin ini bisa mempertahankan daya tahan tubuh itu 80-90% terhadap si virus influenza tersebut. Pelayanan kesehatan gratis MNC Life dilaksanakan 3 hari di 3 tempat, yaitu Gedung MNC Financial Tower, Gedung MNC Studio Kebon Jeruk, dan Gedung MNC Vision Kedoya. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Zulkifli, iNews melaporkan.